semuanya, assalamualaikum. Welcome back to my video. Kali ini adalah aku mau bikin bagaimana sih caranya kita tidak bergantungan dengan pensil alis. Kenapa ya? Karena akhir-akhir ini apalagi buat wanita-wanita, kaum wanita seperti aku dan mungkin kalian, adalah permasalahannya kita itu menjadikan si pensil alis bahan utama atau kayak kebutuhan pokok. Bener kan sih? Banyak banget sih dari kita atau dari aku, teman-temanku juga, kayak kalau misalkan kita nggak pakai pensil alis itu kita nggak mau keluar, atau kayak kita tuh nggak pede, kayak kita tuh kayak no, ya nggak sih, bener kan? Kalau memang itu benar dan itu merupakan salah satu masalah dari kalian juga, aku punya tips and trick bagaimana cara untuk menjaga kesehatan alis, ya kayak ya alis mata kita, biar kalian tuh gak seumur hidup ketergantungan dengan pensil alis. Dan juga biar kalian gak perlu sulam-sulam, karena untuk orang Islam itu kan sulam alis itu gak baik ya, gak boleh, diharamkan kan ya. Ada di surat juga. Mungkin kalian bisa bertanya kepada yang lebih ahli gitu. Nah, di sini aku punya tips and triknya bagaimana menjaga kesehatan dan juga menumbuhkan alis mata kalian. So, kalau misalkan kalian penasaran, stay tune terus. Nah, bahan-bahan yang kalian perlukan dalam tips and trick aku kali ini cukup dua barang aja, nggak susah-susah banget. Jadi di sini ada tisu dan juga ada minyak zaitun. Ya, aku cinta banget sama minyak zaitun ini, sampai habis juga banyak, saking aku cintanya. Nah, pertama-tama itu oleskan minyak zaitun ke tangan. Aku pakai satu alis aja cukup kali ya, ke tangan sedikit aja, mungkin 1-2 tetes. Udah gitu tempel lagi ke tangan selanjutnya kayak gini. Nah, setelah itu oleskan pada alis secara merata. Ini di tap-tap aja nggak apa-apa. Nah, udah dioleskan, lakukan pijatan selama 5-10 menit atau boleh juga 3-5 menit, terserah kalian. Jadi ratingnya antara 3-10 menit ya. Dipijit-pijit. Kalau aku senangnya pijitnya kayak gini. Nah, kenapa sih harus dipijit-pijit? Sebenarnya memijit itu untuk melancarkan sirkulasi darah kalian yang ada di alis. Jadi, selain untuk menghilangkan penat-penat, pusing-pusing yang ada di kepala kalian, dia juga tuh bisa menyehatkan alis. Jadi kayak pertumbuhan untuk si bulu-bulunya tuh lebih terangsang kayak gitu. A few moments later. Nah, udah gitu diamin. Udah 3-5 menit. Kalian diamkan selama semalaman. Sebenarnya baiknya tuh semalaman, jadi dibawa tidur aja kayak gitu. Terus udahnya tinggal dielap aja pakai tisu, atau kalian boleh langsung cuci muka kayak gitu. Udah kan? Nah, sebenarnya selain menggunakan pijatan menggunakan minyak-minyak zaitun atau minyak-minyak lain seperti minyak almond, minyak kemiri dan sebagainya itu, kalian juga bisa menjaga si alis mata kalian itu dari dalam. Jadi tidak hanya dari luar aja. Gimana sih caranya dari dalam? Yang pertama itu yang pastinya harus banyak minum, karena untuk menghilangkan dehidrasi kalian ya, apalagi buat kalian yang sangat amat banyak beraktivitas pada siang hari seperti ini. Kan disaranin ya 8-10 gelas. Sebenarnya bukan hanya dehidrasi sih yang bisa dihilangkan jika kalian itu sering-sering minum. Nah, jadi minum itu jika kebutuhan air kalian di dalam tubuh cukup, dia tuh bisa juga merangsang pertumbuhan rambut di alis mata kalian seperti itu. Setelah itu menjaga asupan nutrisi kalian tercukupi, yakni seperti memakan buah-buahan, sayur-sayuran, air protein, ikan, ayam, kayak gitu-gitu sepasnya, kayak seporsinya, secukupnya, jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik. Lalu selanjutnya itu merapikan bentuk alis. Jadi kalau misalkan aku tuh gak biasa yang namanya cabut bulu alis ya, karena itu tuh memang tidak diizinkan bagi agamaku. Jadi paling dirapihin itu ya pakai si gel, kayak kalian tahu kan vaseline, nah itu ada di si gelnya, dirapin aja kayak gitu. Mudah kan? Nah, itu dia tips and trick
guys bagaimana cara menjaga kesehatan alis mata kita. Nah, buat teman-teman yang nggak suka atau tidak punya minyak zaitun, jangan khawatir karena kalian juga bisa menggunakan minyak-minyak lain seperti minyak kelapa, minyak kemiri, minyak almond, dan juga lidah buaya. Itu juga memiliki khasiat yang sama dan juga ya nggak jauh beda lah pokoknya sama minyak zaitun. Jadi don't worry, be happy. Nah, selain itu kalian itu harus menikmati proses ya, karena kita ini semua menggunakan bahan-bahan alami, jadi nggak ada hasil yang instan. Jadi kalian kalau emang mau mendapatkan hasil yang instan, kalian tuh harus sering-sering menggunakannya, harus rajin-rajin. Baiknya sih saran aku dan juga dokter-dokter lain itu digunakannya itu sebelum tidur. Jadi karena kan regenerasi tubuh yang terbaik itu pada saat jam-jam tidur ya, apalagi sebelum jam 11 malam kayak gitu. Nah, nanti pagi-paginya kalian bisa langsung cuci muka dan beraktivitas seperti biasa lagi. Jangan lupa like, share, and subscribe. So, itu dia tips and trick dari aku. Semoga bermanfaat. Kalau bisa ada komen atau saran, kalian bisa komen di bawah.